Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Motor Lexi. Ini kita mau melakukan ritual perawatan Motor Lexi di kilometer 20.000 ke atas ya. Di atas 20.000 ya. Jadi teman-teman, untuk perawatan motor, apalagi motor matic ini kan, ya kita upayakan kalau sudah di atas 20.000 kilometer, alangkah baiknya kita mengganti CVT-nya, terutama fanpage-nya. Kita sudah siapkan satu set ya. Karena apa? Jangan sampai menunggu fitur-nya ini putus. Nanti kita lihat, kita bongkar. Ya, kita bongkar. Nanti kita lihat apakah di dalamnya harus diganti ataukah masih bisa dipakai. Cuman kalau saya, saran saya lebih baik kalau sudah di atas 20.000 km ganti saja. Karena apa? Pasti ini sudah ketebalannya berkurang. Yang kedua, pasti karetnya itu juga sudah getas. Bisa-bisa dia pecah-pecah. Ya memang idealnya itu sekitar 20.000 sampai 25.000. Tapi kalau saya di atas 20.000 ganti aja. Jangan menunggu putus. Kan pasti rollernya itu udah beang-beang. Nanti kita juga kasih tempet di sini di kulit belakang. Ya perawatannya gampang aja metik itu. Oke. Ini untuk pos tepatnya. Ini Lexi ya. Oke. Pakai yang ori aja, enggak usah pakai yang custom. Motor standar sih, dia masih standar, semua standar. Itu nyaman. Ini kan sudah mulai gredek-gredek. Ini artinya kotor. Kita cek aja nanti. Oke teman, ini sudah kita buka. Ini motor, motornya, kan? Ini yang bikin gredek-gredek kotoran gini. Kalau emang pakai mangkok custom, dipur, cocokan sini, sini, biasanya sini 3 dipur, nggak usah ini standar aja. Apa? Terus kita lihat di sini. Ini puli depannya, kipas. Di sini sudah mulai agak gelombang dikit nih. Kalau pengen halus ya di amplas. Tadi bubet dikit. Jadi amplasnya cukup. Tapi kalau misalkan nggak terlalu gelombang ya, apa-apa. Masih layak. Tapi ngakalinya gitu teman-teman, bisa dibubet atau di amplas ini ya. Oke, di sini kita sudah. Kita cek ini kotor. Untuk bearingnya masih bagus. Nah, kita lihat di sini, kita cek. Ini kodenya P65 kode Lexi. Oke, kita cek. Ini sudah mulai getas kelihatan. Kelihatan ya teman-teman. Ya kelihatan. Ini pecah-pecah gitu. Jangan nunggu sampai putus. Oke. Di sini kotor juga. Kita bersihkan. Kita lihat
sekitarnya ada apa yang ini kayak kotak-kotak ini sangat parah. Kalau misalkan memang terpaksa teman-teman, kalau memang terpaksa memang belum ada uang, ini bisa kita amplas tapi tidak bertahan lama ya, untuk 1 bulan ke depan lah. Jadi amplas cuma di sini biar sedikit bulat, nah, kayak ini bekasnya, ini bekas amplasan nih. Apa sebulan, bulan-bulan. Emang kalau nggak ada uang bagaimana? Gitu. Tapi lebih baiknya ganti saja. Ganti satu set. Ini satu set. Ini kalau di Shopee sekitaran 130 sampai 150-an. Kalau di pendel-pendel online nggak tahu berapa. Kisaran gitu aja. Beli online. Apa? Langsung bawa aja ke bengkel. Gak mau repot. Oke, di sini kita lihat manornya, cuman kotor aja. Oke, teman-teman, nanti kita bersihkan, terus kita pasang. Oh iya, ini teman-teman, ini pakai bearing sitter. Di sini nanti kita cek. Oke. Oke, sekalian ini di review teman-teman. Ini sudah kita. Masih bagus kamas kandangnya, jadi tidak perlu diganjal. Ya, dicawa. Ini nanti kita bersihkan aja. Di sini kita review bearing sitternya. Nah, ini pemakaian, ini sudah 20.000 km motornya, ini sekitar 15.000. 15.000 km pemakaian bearing sitter. Masih bagus, masih awet. Ini kita bersihkan. Ini enggak usah pakai gris teman-teman, bersihkan pakai bensin aja. Karena dia posisinya di luar. Karena kalau pakai gris nanti malah muncrat kemana-mana sampai ke van pel malah malas. Oke, nanti kita bersihkan. Nanti kita buka di sini masih ada grisnya apa enggak. Kalau misalkan grisnya kurang kita tambahin. Ya seperti itu, untuk tutorial yang lainnya sama aja. Oke, makasih. Nih, ada rollernya. Ini ada gris. Ini teman-teman ya, ini perbedaan yang baru, ini baru. Nah, ini contoh yang, nah ini udah lama ini peyang gini, kotak di sini aja. Nah kalau baru bulatnya, nyata. Jadi kalau naik gunung atau tarikan awal, enak. Bedanya seperti itu. Kalau yang di sini, ini masih baru. Untuk ketebalannya. Ini perbandingannya. Gimana nih? Selisih. Ya walaupun selisih sedikit. Emang kemakan karet. Jadi berkurang lebarnya. Oke, semoga aja awet. Lanjutnya kita pasang, kita rakit. Seperti biasa.